Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-baraya Kang Haji Channel. Aduh. Alhamdulillah kudanget siang ieu aduh. Suasana di Kebon Pakuan tuh Kang Haji Eman nya. Maju ieu. Ngecek kebon atuh. Si Akang nuju ngaritu barayanya. Janten urang teh kedah seueur-seueur bersyukur baraya. Kumargi naon urang kedah-kedah bersyukur teh. Pasti mami urang sering-sering bersyukur. Pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Kang Haji Channel nuju ibah heula tuh barayanya. Tah ku kituna pepeling cenah saur Kang Haji Channel mah. Aya hiji carita, hiji caritana nyaeta burung pipit yang bertasbih setiap hari namun kecewa, terdiam dan mengadu kepada Allah tuh. Dikisahkan bahwa ada seorang burung pipit, seekor burung pipit yang bertasbih mensucikan Allah setiap hari. Namun beberapa hari yang berlalu, suara tasbihnya tidak lagi terdengar. Maka para malaikat pun bertanya, "Ya Rob, mengapa suara tasbih burung pipit itu tidak terdengar lagi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Kalian akan segera tahu jawabannya. Sebentar lagi ia akan datang dan mengadu kepadaku. Ia tidak punya tempat mengadu selain kepadaku." Tak berapa lama berselang, burung pipit itu terlihat di atas ranting sebatang pohon. Para malaikat mengamati dan menunggu apa gerangan yang akan diucapkan burung itu. Namun ternyata ia hanya diam. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Sampaikanlah apa hal gerangan yang menyesakkan dadamu." Lantas burung pipit itu menjawab, "Ya Rob, aku punya sebuah sarang kecil, tempat beristirahat. Engkau kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan semua." Ucap burung pipit itu sambil mengucurkan air mata, menahan rasa sedih yang sangat dalam, yang membuat penduduk langit terdiam penuh haru. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkata, "Sebetulnya ketika kamu sedang terlelap, ada seekor ular yang mendekati sarangmu dan siap memangsamu. Maka sengaja aku kirimkan angin untuk membalikkan sarangmu agar kamu terbangun, terbang dan selamat. Betapa besarnya ancaman yang telah aku jauhkan darimu." Air mata burung pipit itu semakin mengenal. Kali ini bukan karena sedih dan kecewa, namun karena sangat terharu. Suara tangisannya membelah keheningan langit. Alangkah lembutnya, wahai engkau ya Rob. Jadi kabaraya-baraya Kang Haji Channel, jangan sedih ketika Allah menghalangimu untuk mendapatkan sesuatu yang engkau cintai. Andai engkau menyadari bagaimana Allah mengatur urusanmu, niscaya hatimu akan larut dalam cintanya.
Jadi kabaraya-baraya Kang Haji Channel, pokoknya nama urang leketkeun keimanan sinareng katakuan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pami keimanan sareng katakuan urang dileketkeun ka Gusti Allah, cinta ka Allah sareng Rasulna, pasti Allah ge bakal nyaah ka hambana. Ku sering-sering bersyukur, jauhkeun tina sifat iri dengki. Insyaallah, insyaallah pasti hati orang bersih. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna. Insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan. Masya Allah, keindahan alam anu ku Allah ditosi paparinan ka urang sadayana, urang kantun nikmati. Masya Allah, berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.